Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Pada kesempatan ini kita coba melihat penservisan power-power dari organ tunggal Legacy, Lur. Baik, Lur, kita lihat salah satu power yang sedang diservis dari organ tunggal Legacy. Kita lihat untuk trapo dan TR-TR panelnya, Lur. Untuk mekaniknya itu, Lur. Itu mekanik dari OT Legacy. Kita lihat powernya 15 ampere, Lur. 15 ampere dikeluarkan arus 56 volt. Nah, ini trapo di OT Legacy ini menggunakan trapo BGR, Lur, atau bel. Nah, untuk elko, Lur, elko ini menggunakan 100 volt dari volek, Lur. 1 2 3 6 biji, Lur. Dan satu ini sudah divariasi mungkin, Lur, meledak satu. Nah, untuk drivernya, Lur, driver pakai SDK. Dikeluarkan arus 56 volt. Salah satu power dari OT Legacy, Lur. Untuk sunken menggunakan 1 2 3 4 5 pasang. 5 pasang 10, ada yang 16 cak. 16 pasang juga, Lur. Ini salah satu yang sedang diservis, Lur. Ini, Lur, drivernya, Lur. SDK bisa mampir ke NYA Elektronik di Jalan Jenderal Sudirman Bedilan BK 11, Lur. Ini keadaan tokonya, Lur, bisa di Sawang-Sawang, Lur. Ya, Mas Utun. Iya. Ya, Mas Utun, ini Mas Utun, Lur. Mekanik dari organ tunggal Legacy, Lur, ya, Lur. Iya. Mas, itu masang apa, Mas? Mas, itu masang apa, Mas? Masang pura, Bro, Mas. Tanya ini masternya ini. Masternya itu Mas Kenceling, ya. Iya. Untuk sunken-nya pakai 2SC3858 dan 2SA1494. Pasangannya, Lur. 2SA1494 menggunakan 10 pasang, Lur. Satu power ada yang 16 pasang. Macam-macam lah, ya, Lur. Dioda pakai dioda Kipro biasa ini. 2 biji, Lur. Untuk box Thunder ini pakai Thunder P6000. Banyak, Lur, power-powernya, Lur. Untuk OT Legacy ini menggunakan berapa power, Mas? 9. 9 power, Lur, OT Legacy. Semuanya rakitan, Mas? Iya. Semuanya rakitan, Lur. OT Legacy ini menggunakan 9 power, semuanya rakitan. Untuk trapo ada yang 20, Mas? Ada yang 20, ada yang 15 ampere, Lur. Semuanya menggunakan bel, Lur. Ini yang disebut power balap, ya, Mas? Power kebut. RDW, Lur, rakitan Dewi dari OT Legacy. Ayo kita lihat-lihat, Lur, untuk power-power yang sedang diservis ini, Lur. Untuk terminal belakang menggunakan terminal bel, Lur. BGR, Lur, untuk trapo. Dan ini untuk drivernya menggunakan SDK power, Lur. RDW atau rakitan DW. Kita lihat lagi, Lur. Jadi ini dengar-dengar dari mekaniknya menggunakan 20 ampere dan 15 ampere, Lur. Masing-masing ada yang gunakan sunken 15, 16 sampai 10 P6000. Ini box Thunder, ini rakitan, Lur. 9 power, Lur. Lagi di
diservis semuanya lur. Lagi dirombak-rombak lur dari kabel dan power-powernya lur. Nah, ini lur. Kalau saya cuma nonton-nonton saja lur. Kita lihat aksesoris dari OT Legacy ini lur menggunakan apa saja lur. Bagian mixer, no, mixer ini pakai bearing lur. Pakai bearing. Menggunakan bearing lur. QX2442 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 channel lur. Behringer QX2442. Nah, ini pakai manajemen lur dari asli DSP 260 plus. Ini untuk mic-nya lor, ACT 911 Pro, crossover UXL, Behringer, banyak menggunakan Behringer lor. Efek vokal juga lor. Equalizer juga pakai bearing. Mic pakai Beyer mic. Wah, Pro 22. Kita lihat-lihat lur keadaannya lur. Jadi ini lur keadaan tokonya NYA Elektronik lur. NYA Elektronik mobil sound system, jual spare part ACR. Berada di Jalan Jenderal Sudirman, BK11, BK10, Bedilan lur. Itu lur, NYA Elektronik atau Logista lur. Macet lur. Untuk wilayah Belitung dan sekitarnya, siapa tahu bisa mampir-mampir ke toko NYA Elektronik lo. Siapa tahu ada yang di sekitar kita untuk yang lagi menonton lur. Semoga selalu diberi kesehatan lur. Wah, ini lur ACR lur. 100182 dari Fabulous. Mas, ini harganya berapa, Mas? Ya lur, itu lur. NYA Elektronik lur. Kita lihat-lihat lur untuk NYA Elektronik lur. Jalan Jenderal Sudirman U menjual triple-triple lur. Ini Yerosi MX2500 MK5 DTL Amplifier Blazer OCL Open Air macam-macam power lur. Banyak lur. Kalau dijelaskan sehari enggak selesai mungkin lur. Ini lur keadaan tokonya lur. Ini juga ada cek-cek lur. Untuk wilayah Belitung dan sekitarnya, siapa tahu bisa mampir lur ke NYA Elektronik lur. Halo. Oh, itu bos dari OT Legacy lur. Kalimantan, Pulau Jawa, silakan mampir. Itu Pak Demul lagi di Pulau Sumatera. Sumatera banyak macan. Sumatera banyak macan lur. Hati-hati lur. Mixer X1622 dari Behringer juga lur. Mungkin ini buat serepnya lur. Bisa mampir-mampir lur ya lur di NYA Elektronik lur untuk wilayah Belitung dan sekitarnya. Ini bos dari OT Legacy lur, yang bos besarnya lur, namanya Mas Fresh Dinata. Paling oke lur ini.
Berantik biduan. Berantik biduan katanya itu Mas Oton lur. Mas ini buat apa Mas ini Mas? Yang sing di. Singgi Mas. Singgi kita. Iya Mas. Oh iki to, iki tinggal denden mano. Buat dripper denden mano lur itu lur. Kita sawang-sawang saja lur. Mas Prajinata lagi melakukan penservisan beberapa unit power lho. Wis tak review kowe. Tak delok. Mas, job awal bulan ini main di mana, Mas? RHS. Oh, RHS, Mas. RHS kuwi artinya rahasia, lur. Pertemuan menungso. Jadi RHS lur. Sapa ngerti nek sing arep mampir lur nang NYA Elektronik ya lur ya. Kita lihat lur. Dia sedang ode-ode apa Mas Pradinata ini lur? Oh, OCL 150 watt lur. NTR-nya pakai 2955-3055. TIP besar lho. Ini buat apa ini lho sama Mas Pradinata ini? Kok ica-icanya kayaknya serius tenan lho. Coba kita sawang dulu lho ya. Mas Pradinata ini apa sebenarnya? Karepnya itu apa? Icik-icik. Oh, buat icik-icik lho. Apa sebenarnya karepnya Mas Pradinata ini apa sebenarnya? Biar kita kok drippernya pakai OCL 150 watt ini kan penasaran lho. Kan enggak mungkin lho buat ngangkat 18-an ini kan enggak mungkin lho. Pasti buat speaker kecil-kecilan ini lho. Nah, mungkin itu buat Twitternya lho. Nah, kita lihat-lihat yang lain, Lur. Ini, Mas. Wah, ini box powernya, Lur. Box powernya ini pakai headcrest, Lur. Pakai Elis L. Ini depannya pakai Elis M, belakang depan juga pakai Elis M, Lur. Wah, ini sudah fiber, Lur. Warnanya orange lur. Ini handlenya pakai LS10 lur. Jumlah untuk powernya ini 9 biji lur kalau enggak ditambah lur. Cek juga pakai yang bagus-bagus ini lur. Jekanon pakai Rockstone. Kita lihat kabel lur. Wah, ini lur jacknya lur. Pakai Rockstone. Kabel untuk audio Mas Bos Nata ini pakai Makita lur. Pakai Makita RG58 lur. Ini mungkin untuk mic-nya lur. Ya, cukup bagus lur. Ini kabel arus lur, pakai ukuran dari Makita juga lur. 2x1.5. Kurang tahu kalau kabel diesel lur. Kabel diesel mungkin pakai ukuran berapa Mas? Kabel diesel. Ini kabel untuk snack ini lur. Kabel snack pakai 1, 2, 3, 4 channel. Kabel snacknya lur. Kita lihat mereknya lur. Makita snack kabel 4 channel.
L2B2AT. Minta duit, gak punya duit. Ngapa? Suruh nganter. Nanti Om Dayu lagi sibuk. Iya langsung lah. Jekelnya lur. Kita lihat untuk kabel diesel lur. Mumpung lagi di ora tarik ini lur. Oh, tidak dibawa lur. Sama siapa lah? Sama siapa? Udah yang terwe. Lur bisa mampir di NJ Elektronik di Blitang. Jalan Jenderal Sudirman BK 10 11. Demikian video yang bisa kita sampaikan lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.